Ada apa? Setting kamera dulu. Kan kalau kamera gua kan settingan malam sama siang beda. Jadi ini harus di setting dulu. Oke, cuy. Ribetnya Hero 4 tuh kayak gini nih. Sama sih sebenarnya semua hero juga kalau settingan malam sama siang tuh beda, cuy. Semua kamera tuh sebenarnya tuh beda. Tergantung apa ya? Kan kita yang pegang, jadi kita harus tahu ininya apa namanya? Selahnya itu seperti apa. Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Oke, cuy, di kesempatan kali ini kita kemana kira-kira? Nggak tahu lah. Nggak tahu, jalan-jalan aja, muter-muter aja lah. Mana? Mayoran apa kemana kek? Serah lah. Ikut aja, yang penting nggak gabut di rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Ini sekarang gua ditemanin sama Lang MV, ada Nanda Vlog juga. Ada itu Star Vlog sama Anik RV, cuy, satu lagi, cuy, ya. Aduh, lama banget kita ke NR, ya. Terakhir NR tuh pas pas mana ya, pas di Bogor itu kayaknya ya, cuy, ya. Pas kecelakaan itu loh. Kalau nggak salah sih, gue ingetnya sih pas itu, pas terakhir kita NR ya, cuy. Jadi kita NR di Jakarta sekarang, cuy. Aduh, rindu juga nih sama suasana malam Jakarta ya, cuy, ya. Suasananya itu bikin nagih gitu, cuy. Dingin-dingin gimana gitu ya, cuy. Pokoknya ya nikmat lah. Ya namanya juga jarang banget NR di Jakarta lah. Sekarang konten gue tuh jarang banget emang kok, konten-konten RR dulu jarang banget, cuy. Soalnya kondisi gue tuh akhir-akhir ini, bulan-bulan ini tuh apa ya, buat kesehatan gue tuh gak stabil, cuy. Serius, gak bener-bener gak stabil. Buat kesehatan gue tuh benar-benar gak stabil, badan itu benar-benar gak stabil, makanya gue juga harus kurangin buat konten-konten malam. Ya gunanya ya buat apa ya? Buat inilah, buat apa namanya? Buat mulihin kondisi tubuh gue, cuy. Aduh, ya intinya mah konten NR aja lah, pokoknya lah. Gak tau lah gue, pokoknya intinya mah yang penting gue muter-muter aja lah di Jakarta ya kan ya. Muter-muter aja di Jakarta, nanti gak tau ini kita mau kemana. Wah, pokoknya ya yang penting ada konten NR di Jakarta aja, udah gitu aja sih. Geblek. Aduh, badan gak fit kok terus-terusan gitu ya. Hah? Apa? Ayo. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo, katanya mau balapan, ayo, katanya mau balapan, ayo, ayo. Lu kenceng tadi emang? Tanyain aja. Kenapa sih, cuy? Hah? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Kenapa? Ini katanya turunin sama cowok. Hah? Diturunin sama cowoknya di sini. Di sini? Iya, beneran diturunin sama dia. Emang? Mending. Emang habis kenapa? Habis kenapa emang? Udah cerita belum? Hah? Udah cerita habis kenapa emang? Diturunin sama cowok. Habis diturunin sama cowokku. Habis berantem gitu? Habis berantem. Emang mau kemana ini tujuannya? Mau pulang. Mau pulang? Iya, tadi habis jalan sih sama cowok. Ini udah jam berapa ini? Emang rumahnya di mana? Aku tinggal di Grand Pramuka. Oh, Grand Pramuka. Kira-kira mau gimana? Udah antar atau gimana? Gak usah, ntar aku naik. Ada duitnya ada nggak buat naik Grab? Ada. Ada, serius? Ada. Mau kita antar atau gimana?
Tapi beneran nanti mau kesini lagi cowoknya? Gak tau, kayaknya kayak cuma turun bohongan doang, kali kita balik lagi. Oh. Misalnya habis berantem kamu sama cowoknya? Iya. Emang tadi dari mana? Habis dari Bekasi, jalan-jalan aja. Untung diturunnya di sini ya, gak terlalu jauh ya. Ini beneran nih gak mau dianterin? Gak usah. Kamu asli orang yakin? Mana, Mbak? Mbak, asli orang mana, Mbak? Oh, asli Bekasi. Asli orang Bekasi. Gak mau dia. Hah? Ini cewek mabuk gak sih? Gak tahu. Ini mic-nya copotnya lu. Sengaja, sengaja. Hah? Sengaja. Gak tahu itu. Mabuk. Mabuk gak sih? Tapi dari... Tapi nangis loh. Habis nangis dia. Iya, nangis. Kayak habis nangis terus. Tapi gak sampai disakit sama cowoknya. Gak tahu. Coba nanya. Tapi lu gak diapa-apain sama cowok lu kan? Enggak, cuma diturunin doang? Cuma turunin doang, cuma tadi ada yang dia sempet nanya abis kenapa, terus gak kejawab. Ini beneran kita gak mau dianterin sama kita? Sekalian aja searah kita mau kesana juga. Enggak, gak usah. Ya biarin ya, mungkin juga cowoknya baik lagi ntar. Baik lagi kok. Kalau cowok bener bertanggung jawab sih dia gak bakal nurunin cewek di sini. Iya. Malam loh mas Elang. Hah? Udah malam ini loh. Iya, jam 2 kan. Jam 2 anjir. Jam 2. Beneran kita tinggal. Jadi kita tinggal lagi. Kita nih kita tinggal aja ya. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada enggak? Jam 2. Ada. Ya udah. Kita tinggal aja. Tinggal. Yaudah, ya udah ya. Nanti malah salah paham lagi kalau. Iya iya iya, benar sih. Udah udah. Iya, sudah apa-apa ya. Iya benar, Lang. Takutnya ada salah paham lagi, Lang. Iya kan? Oke. Kita tinggal dulu, cuy. Tapi kasihan lo sebenarnya kalau ditinggal sendirian, cuy. Tapi kita mau anterin enggak mau dia. Hah? Enggak mau dianterin mau gimana coba? Udah lo, sendirian, Mas. Tuh teriakin ini kayak orang goblok. Gajinya sih pacaran ya, orang mah jangan pacaran. Iya, mau gimana lagi, dah. Kita juga udah nawarin dia, suruh kita bareng kan, suruh bareng sama kita, nggak mau. Udah, tadi sih, serusan mau kita tinggal. Kita tungguin aja dulu, agak jauhan. Oh iya, udah ya. Kita pantau dulu. Kita pantau dulu aja, sini aja. Duduk sini aja. Duduk sini aja. Kita pantau dari belakang aja, jangan terlalu deket. Iya, maksudnya jangan juga, takutnya tersalah paham. Yaudah, kita sini aja lah, dulu. Sini nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Iya, sini aja. Apa gini aja, Lang? Kita terus terang aja, Lang. Hah? Kita terus terang aja, mending. Kalau ada cowoknya kita terus terang gitu. Gini loh, maksudnya kita terus terang ngomong aja sama Neng ya. Neng kita duduk di situ ya. Takutnya kenapa-napa, Neng kan sendiri, ya kan? Buat jagain kalau emang cowoknya nanti udah datang ya udah kita tinggal pergi. Kalau seumpama enggak datang ya terpaksa, maksudnya terpaksa kita anterin. Gitu loh. Soalnya kan jam segini udah. Udah malam ya. Ngomong aja, nanti ngomong. Lu ngomong gini aja, Ndak. Ngomongnya gini aja. Gimana? Neng, mohon maaf, ini kan udah malam. Katanya kan nanti takutnya cowoknya mau balik lagi, ya kan? Kita tunggu di situ. Buat jaga-jaga kalau seumpama cowoknya nanti enggak jadi datang. Ya, soalnya udah malam. Ya, udah anggap gua ya. Udah bilang gitu aja. Kita tunggu sini aja enggak apa-apa. Udah biarin aja. Yang penting Nanda udah ngomong aja kita nunggu di sini. Kita tunggu sini aja kali ya. Hah? Buat ya ditunggu sini aja. Kan? Tunggu sini aja. Ntar kalau udah agak lama kalau emang cowoknya nggak datang ya udah. Kita mau nggak mau bukannya maksa ya? Itu buat keamanan dia juga kan. Sekarang jam 2 lagi lah dia sendirian itu. Aduh. Ini cowok yang kayak gimana sih yang? Tahu. Berani nurunin cewek cantik begitu? Parah ya. Parah ya. Apa sih yang kayak apa sih nyebrang? Hah? Cowok nurunin jalan. Tadi? Iya. Lu lihat tadi pas. Tadi pas nurunin lo lihat berarti? Iya, dari tengah. Kalau gue agak jauh kan. Gue tadi pas lagi mau speeding sama Nanda tuh. Gimana, Nda? Gak apa-apa ya? Kita nunggu sini gak apa-apa kan? Hah? Nanti gak apa-apa. Oh ya udah. Nanti kalau cuma cowoknya gak datang, kita datengin lagi. Kita tungguin dulu aja di sini, gak apa-apa, agak lama. Di sini aja. Di sini aja. Iya, pantau aja di sini. Lu udah ngomong kan kita di sini kan? Ya udah. Hah?
Kenapa? Apa? Hah? Kok gak kelihatan sih dong? A few moments later. Kan lama banget kan? Dah. Hah? Enggak datang. Itu kali itu. Oh, bukan. Oh, itu tulang beneran, Lang. Eh, bukan. Tadi pakai motor apa emang? Hah? Tadi pakai motor apa emang? Tadi lu lihat enggak pakai motor apa? Kayaknya ninja deh. Ninja. Aduh. Gua harus turun tangan nih kayaknya. Aduh. Hah? Mau ya kita anterin ya? Udah jam segini soalnya, ya. Lu bonceng ya? Aduh. Ya. Mau kok, mau. Biar bonceng si Nanda aja. Biar bonceng si Nanda aja. Mau kok. Bonceng adik gue ya. Di mana pramuka sini? Iya, di pramuka belakangnya. Oh. Tadi kan saya HP depannya aja. Depannya aja. Iya, iya, iya. Nah. Neng. Oke, cuy. Grand Pramuka. Oke, lanjut cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lama aku dan bujuk-bujuk cewek kayak gitu tuh lama cuy. Bujuk cewek, ya gimana ya? Ya kita apa ya? Gimana sih gue mau ngomongnya bingung. Bukannya kita gimana-gimana ya. Ini soalnya tuh udah jam segini dan bujuk cewek buat nganter dia pulang itu juga gak gampang cuy. Kita niatnya tuh baik buat ya nganterin dia pulang ya kan. Apalagi ini udah jam segini, itu tuh gak mudah gitu. Kalian tuh jangan nganggep kita tuh gampang banget gitu loh ceweknya buat kita bujuk terus kita suruh bareng gitu. Susah kayak gitu tuh susah. Kadang kita tuh ya harus sabar gitu kan. Terus yang gak, mana ada sih cewek yang tiba-tiba, oh iya deh bang, ayo anterin kita gitu. Kalau emang benar-benar ceweknya gak kedesak itu gak bakalan mau cuy. Dan ini mungkin kayaknya benar-benar kedesak. Dia juga gak, kayaknya juga cowoknya gak bakalan balik lagi kan. Ya udah akhirnya mau cuy. Hitung-hitung bantuin orang kan. Lagian juga kita searah cuy, ke arah sana gitu. Ada aja ya cowok yang tega ibaratnya nurunin ceweknya di tengah jalan. Ya kan? Tapi serem juga sih cuy, kadang-kadang kita kalau seumpama sendirian melihat cewek kayak gitu, kita berhentiin, ini aja kita mau nolong, ya kan? Takutnya malah kita kena modus gitu. Kita juga harus hati-hati kayak gitu. Kalau sendirian nih, kalau sendirian ya, kalau sendirian mah kita harus benar-benar mikir panjang lah. Kalau buat rame-rame kayak gini kan kita ada temen. Kalau terjadi sesuatu kan kita ada yang bantuin gitu cuy. Tapi kalau buat sendirian harus mikir lagi cuy. Harus mikir dua kali lagi cuy. Ini ya, naik kan? Naik. Oke, kita naik cuy. Di sini kan? Sini bukan sih? Hah? Sini ya? Hah? Sini aja? Oh. Ya udah. Kita udah sampai cuy. Tinggal di sini emang? Enggak, di belakangnya. Oh, di belakangnya. Ya. Bisa. Hah? Bisa.
Tapi ditutup itu? Hah? Dibuka ya? Oh ini ya. Oh iya. Siapa namanya? Afnian Danskon. Afnian. Afnian. Ya pokoknya itulah cuy. Nanti follow aja Instagramnya Neng ini. Boleh kenalan enggak siapa namanya? Boleh kenalan. Boleh. Siapa namanya? Anik RP. CNK bukan CNK ya? Anik weh, Anik CNK. Asik, biasa aja Nik. Biasa aja. Altaf. Altaf. Nama lu siapa lang? Iya. Tadi kok bisa sih ceritanya tuh gimana? Panjang sih ceritanya udah. Hah? Jalan-jalan. Oh ya udah. Tadi biar gua ngomong gimana aja. Sama aja. Ya udah, langsung aja Pak. Langsung. Ya boleh. Ya udah kita langsung jalan ya. Jalan ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Yuk. Udah langsung pulang aja. Udah. Yuk. Oke cuy, kita lanjut gaskan. Ya. Kita gas. Silang udah jalan ya, udah lepas ya? Udah lepas ya? Hah? Pas dapat kuning. Oh. Yaudah, oke semuanya, kita langsung gaskan aja cuy, jalan. Kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari saya Alta Moto Vlog, dan goodbye, see you next video.